Itu dengan angka internal kita sebetulnya agak berbeda. Tapi tadi kita tetap aja bagus buat kita merujuk pada yang udah ada aja. Dari survei itu dengan angka internal kita sebetulnya agak berbeda. Tapi walaupun secara internal kami melihatnya berbeda. Nah, tapi dari situ itulah bagian daripada yang mana kami akan gunakan sebagai strategi kami. Jadi nggak apa-apa kalau bicara malahan yang worst scenario itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi itu yang kita siapkan untuk strategi kita dalam arti kemenangan kita. Walaupun tadi saya katakan bahwa sebetulnya dalam angka-angka yang ada secara internal kami itu berbeda dengan adanya itu. Lalu bicara tadi untuk masalah kedepannya itu buat kami adalah apa yang sudah diutarakan adalah banyak hal yang memang terjadi dari suara-suara rakyat yang disuarakan. Tapi kan jelas sekali Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu fokusnya adalah membicarakan apa yang memang ingin dibawa gagasan ke depan. Jadi nanti Mas Ganjar dan Prof. Mahfud juga bicara mengenai fokus terhadap dua hal, yaitu pertama mengenai ekonomi dan yang kedua adalah mengenai kepastian hukum. Nah, itu yang menjadi dua topik utama dari kami, yang dimana itulah kekuatan dari dua Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dan itulah kegelisahan dan yang kami rasa itu yang diinginkan oleh rakyat. Dan kami fokus ke sana dan akan menjelaskan bagaimana gagasan-gagasan dan juga program-program. Nantinya akan kami keluarkan program-program yang memang akan kami dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat itu bisa yang kami dengar suaranya dan akan kami keluarkan. Itu mungkin menjawabnya. Terima kasih. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.